Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Deddy Rupani Channel, kali ini kita akan melakukan kembali pijat vitalitas. Pijat vitalitas untuk memuaskan istri. Mantap. Ini kami di sini ingin melakukan hal ini supaya berbagi kepada bosku-bosku semuanya. Semoga bermanfaat. Kita akan lakukan. Say. Oke. Tusuk jarum. Salah satu indikator. Indikator apa, Pak? Indikator untuk titik-titiknya, untuk tingkat vitalitas. Awas, Pak, jangan di situ, Pak. Ini apa nih? Kok tegang gini ya? ini tegang. Ya. Hanya tegang. Jangan gitu, Pak. Tegang nih. Ini dari sini nih. Ya. Halo. Ini tegang semua nih. Banyak kerikil, seperti kerikil tajam. Seperti kerikil ya, apa namanya ya, seperti kerikil ya, bulat-bulat. Ini ada peredaran darah yang tidak lancar. Aduh. Kita di sini pijat vitalitas untuk memuaskan istri masing-masing maksudnya. Oke, lumayan loh. Lumayan. Nyeri. Oh. Ini namanya Edo Bolet. Dia punya channel Edo Bolet 87. Ah. Ini belum apa-apa nih, baru pemanasan. Ini baru pemanasan nih. Waduh, parah banget nih. Kenceng banget urat-uratnya nih. Ayo. Nanti di sini. Nanti di sini lebih parah lagi, lebih parah. Nah, ini seperti bengkak. Akan makan mie, mungkin nih nasinya jarang. Bener. Aduh. Kan mie instan tuh karbohidrat. Iya, tapi banyak itu nih. Aduh. Banyak nggak baik kalau terlalu banyak. Sekali-kali nggak apa-apa. Kita tekan antara 5 menit. Ini contohnya aja ya. Ini. Kita gangguan pencernaan juga nih.
Bapak sarang pijat vitalitas untuk memuaskan istri. Istri masing-masing. Kan? Selanjutnya di sebelah sini nih. Siap. Ini yang terparah. Biasanya banyak yang tidak kuat. Sampai Kang Gigin pun sampai terjet-terjet. Mari pelan, pelan ya. Nah ini ketawa, perih, geli. Ini ditempel doang, ini tempel doang. Tuh, seperti kerikil di dalamnya sih, di urat urat seperti kerikil. Geli, perih. Geli sakit. Nah, pelan, tidak sampai tekanan sehingga sampai 5 kilo, paling 2 kilo. Enggak, 2 kilo juga. Kurang ya? Nah, di sini nih, ya. Pelan-pelan, enggak keras ini, enggak keras. 1/4 kilo. Nah, itu ya. Ketawa. Geli. Ini ngeri. Nah, ini banyak kerikil nih di sini dalamnya nih. Sakit, sakit. Ini tekan aja nih. Seberapa lama? Seberapa kuat? Kita buyarkan dulu si toksinnya, darah bekunya. Allah. Pelan ini pelan, nggak keras. Pelan pelan ini. Masih 1/4 beratnya. Pelan-pelan. 1/4 beratnya. Takutnya dia nyepak. Apa itu nyepak? Nendang bapak. Nah. Aduh. Dari sini ke sini ke sini ya, nah ujungnya terus ke sini. Ini enggak terlalu. Nah, ini juga ini banyak nih seharusnya. Berapa pak? Sama. Nah terketak. Aduh, enak bisa. Jangan terlalu keras. 1/4 beratnya. 1/4 atau 1 kilo. Ini jangan terlalu keras nih. Apa ini? Kita melakukan pijat vibrator dengan privasi epi riba vibrasi lah gitu. Vibrasi itu suara apa? Aduh. Vibrator. Vibrator.
bergetar-getar. Energi getaran, hujan getaran. Kencang-kencang semua urat-uratnya nih. Kencang-kencang semua. Masih siap. Seri. Ayo. Ayo. Rekor. Kepala mau urat enggak tuh? Kebayang aja. Sengaja. Corona. Oh, bagus itu. Ini paling ini ya, langsung air. Air mata pun. Nah, langsung batuk. Reaksi batuk. Batuk. Enggak sepi seperti pilek gitu. Berarti lambung kena. Ada lambung-lambung sini. Sini juga lambung. Tapi enggak terlalu. Jadi ini gangguan lambung, jadi ke bawahnya kurang maksimal. Nah, ini lambung juga. Iya, itu campur sehari. Oke, sekian dari channel ini sebagai tutorial atau bisa juga ini dijadikan contoh lah. Contoh dan sekaligus nanti dipraktekan oleh teman-teman semua di oleh edo boleh di rumah ya. Aduh. Langsung aja nih seperti apa tutorial tapi nyaan bulan ini. Betulan ini mah betul. Betul sakit tuh. Sakit. Sampai gerah nih. Okay. Keluar keringat. Ya, udah. Udah. Oke. Okay. Sekian dari Dedi Rupani Channel. Ih, kemana sih? Nah, kena enggak? Dan Edo Balet, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.